Halo guys, di video kali ini Mimin akan menginformasikan daftar starting lineup antar Argentina versus Kanada di babak semifinal Copa America 2024. Pelatih tim nasional Argentina yaitu Lionel Scaloni akan menggunakan formasi 4-4-2. Di mana posisi penjaga gawang akan menjadi milik Emiliano Martinez. Untuk lini pertahanan akan ditempati oleh 4 pemain. Yang pertama ada nama Nahuel Molina, Sergio Romero, Lisandro Martinez, serta Nicolas Tagliafico. Untuk lini tengah akan diperkuat oleh 4 pemain, yaitu Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, serta Gonzalez. Untuk lini serang tentu saja akan menjadi milik duet Lionel Messi dan Lautaro Martinez. Sementara itu tim nasional Kanada yang diasuh oleh Jesse March akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Posisi penjaga gawang akan menjadi milik Maxime Crépeau. Untuk lini pertahanan akan diperkuat oleh 4 pemain, Alphonso Davies, Derek Cornelius, Moise Bombito, serta Alistair Johnston. Kemudian untuk duet gelandang bertahan akan ditempati oleh Stephen Estacuyo dan Jonathan Osoris. Posisi sayap kiri akan menjadi milik Jacob Sevelborg. Untuk posisi gelandang serang akan ditempati oleh Jonathan David, sementara sayap kanan akan menjadi milik Richie Larrea. Untuk posisi penyerang tunggal akan ditempati oleh Shane Larin. Adapun jadwal pertandingan di babak semifinal Copa America 2024 antara Argentina versus Kanada akan digelar pada Rabu 10 Juli 2024 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan aplikasi video.com.